Kekuatan seorang ibu emang luar biasa, guys. Contoh-nyatanya dalam kasus rumah tangga Aming sama Evelyn. Begitu nih, ibunda Evelyn ada di Jakarta, suasana yang kemarin tegang, panas, dan beku berubah semuanya. Aming dan Evelyn pun kembali bertemu dan berpelukan disaksikan sang bunda tentunya. Dan ngelihat Aming, ibunda Evelyn tuh langsung nangis. Bukan karena Aming kurus, sebulan gak diurus. Tapi karena ibunda Evelyn sayang banget sama Aming. Ibunda Evelyn ini juga nangis loh, karena dia bahagia dengan sikap Aming yang sangat menghargai dia. Sehingga mau menemuinya, meskipun lagi prahara rumah tangga. Nah lo yang selama ini pada hujat Aming, buruan minta maaf tuh sama Aming. Dalam hati aja juga boleh. Ayo dalam hitungan ketiga, semuanya pada bilang, maaf ya Ming. 1, 2, 3. Maaf ya Ming.